Hi guys, assalamualaikum and welcome back to my channel. Untuk dalam video kali ini, aku akan tunjukkan perjalanan aku daripada kampus dekat Keningau, Sabah, pergi ke Kota Kinabalu and then balik ke Semenanjung lah. So basically, video kali ini aku akan vlog sepanjang aku pergi balik Semenanjung. So aku harap korang enjoy this video. Jangan lupa like, share and subscribe. Enjoy. Hari ini 1 hari bulan 1 2022, hari pertama untuk tahun 2022. Actually semalam dah boleh balik 31, tapi aku balik hari ini sebab tiket flight aku 4 hari bulan. Maksudnya aku akan stay dekat KK sampai 4 hari bulan lah, daripada malam ni sampai 4 hari bulan. Jadi sekarang aku dah kemas barang aku sikit, so tinggal sikit lagi and then nanti akan ada van sampai bawa kita orang pergi ke Kota Kinabalu. Perjalanan untuk daripada Keningau pergi ke Kota Kinabalu ambil masa lama jugalah, dalam 2 jam hingga 3 jam macam tu, sebab kita perlu lalui banjaran Kroker, tinggi lagi pada daripada Titi Wangsa. So, tengoklah nanti kalau aku sempat record, aku akan record banjaran Kroker tu. So sekarang ni aku tengah kemas barang. Aku bawa satu bag tu je dengan bag laptop nanti, sebab tak boleh bawa banyak sangat naik flight kan. So sebelum kita teruskan dengan vlog kita balik, aku buat room tour sikit. Masuk-masuk bilik, ada dua meja. Roommate aku dah balik. Roommate aku orang Keningau, so dah balik semalam. So ada almari. Ni tempat roommate aku. Tu tempat aku tak kemas lagi, baru nak packing. And then ada katil. Katil pun aku dah buka cadar dah semua. Ni roommate aku punya katil. Tu cadar aku biar je kat situ, aku baru basuh semalam. So tu je lah bilik ni. Tak ada apa pun. Lansir tu biasalah, lansir lama. Ni lansir ni pun kita orang tukar. So pemandangan dekat luar ni pun tak berapa nak cantik, sebab nampak blok sebelah. Tapi kalau kita tengok belah sana, kalau bilik yang belah sana, akan nampak pemandangan Bandar Keningau. Nanti aku akan tunjuk lah kalau sempat. So itu je, aku nak sambung balik kemas. So korang tengok aku kemas dulu. Settle kemas barang. Bag ada dua je aku bawa, sebab tak boleh bawa banyak. So bilik aku basically dah kemas. Memang banyak barang aku tinggal sebab tak boleh bawa banyak barang kan. So dua bag je lah yang aku bawa. Barang pukul 4, aku nak solat asar dulu. Sini asar awal, sini asar dalam 3.30 lebih macam tu. Dah asar, Zohor pula pukul 12 lebih. So aku akan solat asar dulu, kemudian get ready lah untuk tunggu van datang, then gerak ke Kota Kinabalu. So stay tuned. Bye. Sekarang pukul 4:20. Kita akan gerak ke Kota Kinabalu 2:30. So sampai maghrib lah. Maghrib sini pukul 6.
saya suka buang sampah di sini. Saya tak siap. Sekarang kita berada di Genting Highland. Bukan. Salah. Kita di mana sekarang? Puncak Bukit Kimanis. Eiffel Tower kalau tak tahu. Kimanis. Tu Eiffel Tower? Tu sana Eiffel Tower. Hai guys. Okey, cuaca memadakan cuaca hujan hari ini. Kami sedang memberi bantuan kepada masa banjir. Bukan. Bukit tak ada banjir. Ni bukit. Okey. Banjir. Maaf saya tersilap. Goblok. Basah baju. Dan ada dua katil. Situ ada macam ruang tamu dekat situ. That's all. Tapi yang tak kena kasut tu. Baru ikan. Ni sotong udang ni. Ni 50 ni 50. Tambah nasi. Semua total mungkin dalam RM5,000 lah. Biasa. Diorang selalu makan lebih lagi. Diorang datuk. Ada sotong goreng amdalah. Lepas tu udang betemnya.
Bye Eden. Bye member dapat gaji. Alhamdulillah. Terima kasih Eden. Hey guys, sekarang kita dekat Pasar Filipin. Tadi kita orang pergi makan, total dia RM386. Ha. So sekarang kita pergi kat Pasar Filipin, ada yang nak beli ikan bilis, pokok semua. Ini pun boleh seluruh. Hari ini hari kedua. Jadi sarapan sekarang pukul 8:30. Jadi sarapan dekat kedai mamak. Apa dah nama dia? Kedai mamak. Restoran takwa. Restoran takwa dekat Api-Api. So hari ni hari kedua, kita orang sebenarnya tak mandi lagi. Kita orang sarapan dulu sebab lepas ni kita orang nak mandi dekat pool. Semua orang tak mandi lagi. Apa suaranya mandi? Ya, aku dah mandi. So ada sesetengah orang akan balik hari ni. Jadi tinggallah berapa orang? Tinggallah balik ni majoriti ya. Balik 7 orang aja. Ada kita ada 16. So ada tinggal lagi 6 orang. Tinggal 9 orang. So lepas ni tinggal 9 orang. Ada 9 orang sampai 4 hari bulan. Sampai 4 hari bulan. Ada seorang balik esok ada. Tinggal 8 orang. Tinggal 8 orang. So dia orang akan duduk bilik yang besar tu 8 orang. Minum air teh tarik. Tapi teh tarik dia rasa macam matras. Tak rasa. Bukan matras ni teh tarik. Ya, yeah. Cuma kita susu. Oh ya, ini kita susu pekat yang ada cair. Tapi ni rasa matras. Sebenarnya rasa matras dengan teh biasa sama. Orang cek kau. Kau matras. Macam rasa, macam matras. Lu memang teh tarik. Dah lama tak minum kan. Dalam pun dia. Sini kat Sabah ni ada satu air nama madras. Air teh kat atas. Lepas tu bawah dia air eh. Kat bawah dia ada susu cair. Dah lama tak minum. Sama kan. Kat PG tiap hari minum madras. Rasa sama je. Kat mana? Bila guys. Kita makan dulu. Thank you.
Dekat Sabah ni banyak kedai ni. Survey Express. Dia macam pasar raya. Macam kedai pasar raya lah, macam kat Semenanjung. Ini Marina Court. Marina Court. Tu kat sana tu tak tahu apa. Hai guys, sekarang kita pergi ke Center Point Sabah. Kita jalan-jalan juga. I've been waiting all night. Watch you blow up my life. Please don't come over. Cause you're not so. Hi guys, so sekarang kita orang dekat Center Point. Kita ada mesin. Dah lepak dalam paling lama pun 1 jam je. Sebab diorang ada flight pukul 2. So kita dah terlambat. So kita tengok macam mana, cukup ke tak masuk. Sebab ada apa, ada event. So kita orang tak jadi main bowling. So kita tahu nak pergi mana, kita go with the flow. Orang cakap kita ada masa sejam ni. Saya akan bawa korang pergi jalan-jalan sekitar apa nama dia? Point Center. Center Point. Center Point Sabah ni. Kat situ korang dapat lihat ada escalator. Eh bukan. Eh betul lah. Ini kedai. Okay. So kita korang nak naik atas tu, jangan ambil lift. Buat lift tu memang Parking. Dia untuk pergi cinema dengan parking saja. Dan lain semua parking. So kalau korang nak naik atas, satu lagi tip, kalau korang nak beli baju, kalau nak cari baju decent ke Sabah ke apa semua, kau kena cari dekat atas ni, dekat Center Point. Kau tak payah pergilah dekat pasar Filipin ke pasar mana tu, mahal sikit lah. Bukan mahal sikit, harga sama. Bukan je. Bukan dalam mall lagi mahal. Tak, aku dah tengok dah semalam. Harga kat sini lebih kurang kat luar je. Kalau kau nak tengok kualiti pun sama lebih kurang je. Tapi sejuk sikit. Sejuk lah dalam aircon. Kalau kau pergi pasar Filipin panas. Ada orang nak cari baju. Tengoklah macam mana nanti. Bye. Kita tengah shopping baju guys. Kita nak cari baju dusun. Area tulis Sabah. Kita nak baju. Kita nak cari baju dusun macam ni. Okay guys, kita dah gerak balik daripada Center Point Sabah tadi. Sebab ada geng-geng Kelantan dengan Ganu nak balik hari ni. Flight dia orang pukul 2. So kita orang kejar masa lah. Korang habis balik ke hotel. Kita gerak ke hotel. Jadi lu ya. Tak apa, kenyang. Kita orang lambat lagi, kita orang 4 bulan tapi sebab dia orang nak balik dulu kan. So nanti tinggal lah berapa orang, 8 orang macam tu.
So hari ni 2 bulan ke 4, lagi 2 hari. Apalah, tengoklah nanti macam mana. Bye. Bye. Bye, man. Bye. Bye, man. Bye. Bye. Okay. Eh, lupa bag. Guys, geng-geng Kelantan dengan Gandu nak balik dulu, guys. Jika kita orang yang Johor, Perak, Kedah ni, faham. Balik dulu, guys. Bye. Bye. You gonna miss me. Okay, so hari ni kita akan bergerak ke KKIA dan terus ke KB lah. Jadi kita jumpa stand depan lah, kawan-kawan. Sebulan ni. Sebulan ni. Bunyi masing sekali. Bye. Sampai kali sekali. Selamat tahun baru dan juga jaga dirilah untuk semua kawan-kawan yang masih stay kat sini. Jaga balik kampung masing-masing, tolong jaga diri, jaga keselamatan dan juga jaga kesihatan. Kita jaga kita.